Thank you.
Pak, Pak, tahu Nyisari? Nyisari Ronggeng? Nyisari mana lagi, Pak? Ya, saya kenal. Nanti malam main di kecamatan. Di kecamatan? Iya. Ya. Nonton ya. Banyak pemuda yang gagah, siapa tahu nanti dapat jodoh. Hei, nanti malam datang semua jalan alun. Apalagi yang mau menunjukkan kemahirannya main sampiong? Kalau tidak ada, Dadang dianggap juara. Ini dia, calon juara. Lawan tangguh. Thank you.
suruh kau datang kemari? Anak goblok, mau diadu seperti kerbau. Ayo, pulang. Pulang. Meramaikan di Rohim. Iya, iya. Terus, terus, terus. Yeah.
Mari main. Masih berani juga datang kemari. Nanti bapaknya marah. Kau ini memang anak baik. Anak penurut. Betul. Anak pingit. Biasanya kita kenal Ciritra gadis pingit. Tetapi sekarang dengar juga Ciritra pemuda pingit. Begitulah nasib anak yang hidup di bawah ketiak ayahnya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Selalu ketakutan. Kita si lain sudah dewasa, bisa bebas dan berbuat enak. Masa anak tua kampung kaya pasangannya sedikit? Kenapa? Sedikit bekalan dari rumah. Kenapa? Takut kalah? Ini kan bukan cari kaya. Teruskan. Iya. Iseng-iseng. Bukan cari kaya. Nih. Dan dia sudah mulai menari. Sekarang yang telah lama ditunggu. Nyisari. Bukan main. Siapa yang mau dicium Nyisari? Bukan di sini. Di belakang. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sabar. Ada syaratnya. Siapa yang dapat menyentuh sanggul Nyisari waktu nari bakal dapat hadiah ciuman dari Nyisari. Ciuman. Tapi yang gagal menyentuh harus bayar. Silakan Den, ikut sembara. Thank you.
Mau coba ikut meramaikan? Saya masih hijau, belum berpengalaman. Sonteng. Saya baru belajar. Aden bukan tandingannya. Ah, terus, terus, terus. Ayo. Jangan. Jangan. Abah hentikan. Nyai sanggup menjatuhkannya tadi. Menurut permainan biasa, Abah yakin Nyai pasti dapat. Abah lihat, Den Ohim bukan seorang satria. Dia tak akan tahan dikalahkan dalam kalangan. Abah tidak mau timbul keributan. Saya keluar dulu sebentar, Abah. Kemana, Mayang? Cari hiburan. Bilang saja mau cari laki-laki. Apa salahnya? Hidup kita ini apa? Terus terang, aku sudah lama jemu dengan kehidupan begini. Mengapa kau tidak berhenti saja? Soalnya tidak semudah itu. Lagi pula, gelanggang tari inilah yang membuat kita dikenal dan terkenal. Aku tahu, kau juga sebenarnya sudah bosan main ronggeng. Tapi kau tidak mau juga berhenti. Sudah, Mayang. Kalau mau pergi, pergi saja. Thank you.
Nikmatilah hidup di dunia ini selagi kau bisa. Dunia ini bukanlah tempat orang-orang suci diturunkan dari langit. Pergi dulu, Abah. Laki-laki maunya, Nyai juga seperti Nyemayang. Di mana saja, tiap tempat yang kita singgahi, kejadiannya sama. Seperti tadi, siapa namanya? Ohim, anak tua kampung Cigugur, orang kaya. Kaya. Dengan kekayaannya itu, dia kira semua perempuan bisa dibeli. Disangkanya Nyai sudah dengan sendirinya mau. Entah berapa lama lagi Nyai tahan begini. Abah tahu betapa sukar menghindari pendapat umum. Dan apakah Abah tahan terus-terusan menjaga dirimu? 6 tahun Abah menjaga. Jangan sampai orang memperlakukanmu seperti Nyemayang. Dan seperti ibumu. Sekarang kan? Ayo, ayo masuk, masuk gantian. Ibing, mari. Ya, ucing-ucingan. Dengar, Nyai malam ini janji dengan Akang. Jang, nanti saja sesudah Bapak. Biasanya, dalam hal beginian, perempuan pilih yang muda lebih dulu. Perempuan pilih yang sudah berpengalaman. Ujang masih ingusan. Meninggal.
sini. Sari, jangan ke sini. Tidak menari. Mengapa Nyai bela aku tadi siang waktu Abah marah? Ya, entah. Begitu saja. Saya merasa tak pantas rasanya pemuda seumur Aden dimarahi, dipukuli di depan orang banyak seperti anak kecil. Iya. Terima kasih, Nyai. Ya, tapi jangan lama-lama ya. Ya, 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 ya. Sudah. Cukup. Tunggu. Sari, ditunggu Den Ohim. Jangan, jangan. Pergi, pergi. Pan sudah, Nyimayang. Mau nomor satunya. Hah? Oh? Jangan, jangan, dan jangan. Yang ini tidak boleh. Dia tidak bakal mau. Jangan, Den, jangan. Jangan, Den. Jangan deh. Soal apa ini? Den Ohim mau minta hadiah yang dijanjikan. Apa? Belum menang sudah minta hadiah. Kalau Abah tidak hentikan tadi, pasti Den Ohim dapat pegang sanggulnya Sari. Jangankan sanggulnya, di bawah pusar juga dapat. Jangan, 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 j
Ditunggu Den Ohim. Jangan terus campur. Kalau mau berkelahi jangan sendirian. Bawa semua laki-laki dari desa si Julang kemari. Jangan mulut besar, Atmaja. Jangan anggap dirimu sudah jagoan. Jangan keroyokan seperti anjing. Ini boleh juga kau sampaikan pada Ohim. Oh. Mana Nyi Syari? Gagal. Dadang ikut campur. Dadang? Dan kau? Tidak sanggup menghadapi Dadang? Laki-laki apa kalian? Aku hajar dia nanti. Mau jadi jago dia. Mau jadi pahlawan. Dia kira akan menang terus. Main ujungan, mungkin. Urusan perempuan, jangan coba-coba. Malam ini tidak jadi, Bu. Lain kali saja. Dadang masih mendingan. Perempuannya yang mau. Bagaimana, Ohim? Perempuannya tidak mau. Mau ngancam lagi. Nama rakyat dibawa-bawa untuk kepentingan diri sendiri. Nah, tahu rasa Sidul Raub. Dia celah anak orang, anak sendiri buaya. Semua ronggeng ditidurinya. Boleh! Tapi anak
namanya jangan diduli Nyimayang. Ingin Nyisari, maksa, malu, tidak laku. Tidak lagi, tidak juga. Ayo, Haji Mur, Haji Murtad, Haram, Setan. Pilih apa Haji? Pilih apa Haji? Pilih apa Haji? Pilih apa Haji? Haji Mur, mari sini. Ini dia nak nih, rasain. Ayo, 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 semua. Ayo. Hei, berani sini kau. Ayo, nyebrang sini. Kukur, nyebrang sini. Anak mau kawin dengan Ronggeng, kenapa disangkutkan dengan mencari pengaruh dalam pemilihan lurah? Kalau soal meronggeng, kan kita bertiga dulu rajin. Ingat tidak, Lurau? Umar? Sekarang sudah tobat. Ya, ya. Sebelum naik haji maksud kami. Malah kita pernah bersaing mendapatkan ronggeng yang paling masyhur waktu itu. Siapa Dorau? Nyempat, Pak. Kalau Dadang dan Ohim rebutan ronggeng, kemana lagi jatuhnya air? Kan tidak jauh dari cucuran. Apalagi yang diperebutkan Nyisari. Kalau Nyisari, aku juga mau bersaing dengan Dadang dan Ohim. Thank you.
Abah. Aku ingin bicara dengan kau sendirian, Dadang. Abah. Saya hanya mau memperkenalkannya. Aku ingin bicara dengan kau sendirian. Apa tidak boleh? Nyisari harus dengar, Abah. Sebab persoalan ini menyangkut dirinya juga. Saya hanya mau memperkenalkan Nyisari pada Abah. Lantas? Saya mau melamarnya. Melamarnya? Bilang sama itu Ronggeng, supaya tinggalkan kau. Hidupmu tidak akan bahagia karena rakyat menentangnya. Mengapa Abah harus menghalangi kebahagiaan Dadang? Bukankah Dadang sudah cukup dewasa untuk menentukan hari depan Dadang sendiri? Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Pikirkan juga ayah. Keluarga, lingkungan kita. Kalau kau senang sama perempuan jalang itu, tinggalkan segera rumah ini. Tapi jadi istrinya, ganti ibumu, turun ranjang katanya. Bibi tidak sudi punya laki lagi. Dulu Bibi dikawinkan dengan laki-laki yang sama sekali Bibi tidak kenal, kawin paksa. Satu tahun Bibi hidup seperti di neraka. Perempuan hanya permainan laki-laki. Suami Bibi kawin lagi. Bibi tidak sudi dimadu. Bibi minta cerai. Kosong laki-laki boleh kawin 2, 3, 4. Bodoh perempuan yang mau dimadu. Cari Nyisari kalau betul ujang cinta. Biar Ronggeng, biar apa peduli amat. Perempuan, bagaimana bimbingan suami dan bagaimana orangnya? Biar piai, biar turunan menak, banyak yang lebih nakal daripada Ronggeng. Sebaliknya, banyak Ronggeng yang setelah menjadi istri orang, jadi orang baik-baik, kuat ibadah. Nyisari betul, kau pengecut. Cinta mesti diperjuangkan, hati perempuan mesti direbut, bangga dia. Cari Nyisari, bawa ke sini. Bibi punya sawah luas, urus, dirikan rumah, bangun keluarga. Lihat Bibi, walaupun seorang janda, Bibi tidak mau minta-minta abahmu. Bapak tahu sekarang siapa yang berkuasa di daerah ini? Saya kira 2-3 malam begini, Bapak bisa bangkrut. Dadang sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Dadang sudah diusir dari rumahnya. Hanya Ohim sekarang yang bisa menentukan nasib Abah dan Nyisari. Oh, ini juga cara Den Ohim melaksanakan kehendaknya. Bagi Aden,
daripada tidak dapat si Nyai. Orang lain juga tidak boleh dapat. Bagi Nyai, tidak ada istilah bangkrut. Nyai masih memiliki modal. Dan lamaran masih tetap berlaku. Kemana Mayang? Keluar. Nanti saja sudah nari. Umbul. Thank you.
Sengaja dia di sana menunggu Nyisari mandi. Pengecut. Sama orangnya mau diajak nari di gelanggang tari, malu. Maunya sembunyi-sembunyi. Santri pura-pura. Sudah kuduga Aden ada di sini. Nikmat juga ya lihat perempuan goyang-goyang pinggul. Lebih nikmat lagi kalau kita ikut menari. Senggol-senggol sedikit. Mari kita nari supaya dekat Nyisari. Aden tahu saya tidak biasa. Oh ya, lupa. Orang alim takut kena marah Abah. Jadi bukan tidak senang perempuannya. Terang-terangan tidak berani. Di kalangan tari, malu. Ya, sembunyi-sembunyi. Umpamanya di pancuran. Dua-duaan wae. Mari nari.
Saya sudah hajar anak-anak. Mereka salah mengerti. Maafkan saja. Karena maksudnya baik. Saya kira Nyai sama saja seperti yang lain. Habis bisa... Aden bukan satu-satunya yang beranggapan begitu. Ya, asal kau tahu saja. Tapi laki-laki sama saja di mana-mana. Dia teronggeng, lalu ingin tidur dengannya. Nari begini lebih baik, tanpa pikiran jahat. Kemarin saya dengar kau duaan sama Dadang di pancuran. Aden cemburu. Iya, memang saya cemburu. Hebat juga pacaran di siang hari bolong ya. Dadang memang hebat. Dan kau memang cantik. Perempuan ronggeng yang paling cantik yang pernah saya lihat. Nanti kalau sudah nari, dengan saya ya. Apa tidak takut sama Ohim? Oh. Nanti malam kau kemana? Tidur. Dengan siapa? Tidak dengan siapa-siapa. Kau tidak perlu berbohong. Aku kenal semua ronggeng. Sama semuanya. Bisa dibeli dengan uang. Tubuhnya dan kehormatan. Oh begitu. Saya tidak bisa menyalahkan Aden. Anggapan Aden yang jelek dan menghina ronggeng bisa diterima. Aku bukan pertama kali kenalan dengan rombongan ronggeng. Bahkan tadi malam aku semalam suntuk dengan Nyimaya. Oh, Aden sudah berhasil menjebaknya. Biar dia baru datang di sini. Mudah saja, uang punya kuasa. Hebat betul Aden. Tahu sekali kelemahan perempuan. Apa Aden sudah kawin? Buat apa kau tanya? Hanya ingin tahu saja. Lebih baik menari, bergembira dan... Apa yang kau cari dari seorang laki-laki yang akan menjadi suami? Harta, kekayaan, semuanya kupunyai. Dan akan kuberikan kepada kau. Buat apa buru-buru kawin? Aden tidak dapat main-main dengan Nyai, seperti dengan Nyimayang. Apakah prasangka ini juga karena tiap laki-laki mengucapkan kepada Nyai? Saya ingin buktikan, apa saja tersedia bagi Nyai, asalkan Nyai mau menjadi istri saya. Buat apa capek-capek tiap malam mencari nafkah seperti ini? Aden tidak akan mengerti Nyai. Thank you.
sini rajin-rajin. Pagi ini sudah kerja. Beginilah nasib orang kampung. Pagi buta sudah harus kerja sampai sore. Nasib kerbau. Lihat tuh. Siang begini baru mau mandi. Biasa begitu, ronggeng, malam cari makan, siang tidur, seperti kalong. Bukan seperti kalong, seperti musang cari mangsa. Entahlah. Sejak Nyai pertama datang sini, Nyai terasa betah. Dan perasaan itu lebih-lebih tak tertahankan lagi sejak Nyai bertemu dengan Aden. Dan Nyai tahu bahwa desa ini adalah tempat tinggal Aden. Oji. Ya, Juragan. Ya, Juragan. Cari Dadang. Katanya pergi ke pasar. Hubungi Baba Gemuk. Jual hasil bumi. Katanya periksa sawah di Lebak. Rupanya lagi keedanan sama Ronggeng. Thank you.
orang kepercayaanku. Mengapa tidak lapor? Saban malam kau di alon-alon, nonton keramaian. Akang hampir tidak percaya anak yang begitu patuh sama orang tua. Tapi ini menyangkut diri Akang sendiri dan kepentingan rakyat di desa kita. Kami keberatan Kang Haji punya mantu ronggeng. Bagaimana nanti dalam pemilihan lurah? Apa Akang mendapat dukungan rakyat? Oi. Sudah kau dengar keadaan yang menguntungkan bagi Abah? Soal apa, Abah? Kemungkinan besar Abah menang dalam pemilihan lurah Ciawi. Belum tentu, Bah. Haji Umar juga besar pengaruhnya di desanya dan di desa kita juga. Dulu memang benar, Ohim. Gara-gara si Dadang tergila-gila dengan ronggeng. kau dengar. Haji Umar mau punya mantu ronggeng. Anwar. Sini. Sini. Kesempatan ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebarkan di seluruh pelosok desa ini bahwa Dadang anak Haji Umar main gila dengan ronggeng. Ada apa, Bah? Buat apa kau berhubungan dengan itu perempuan ronggeng? Dari mana Abah tahu? Pak Udin. Pak Udin? Ya. Tadi ketemu sama Ohim. mengapa kau ketawa? Mengapa Abah lebih percaya orang lain daripada saya? Nyoda, pilihan ayah dan masih keluarga kita. Kalau tidak suka Nyi Oda, masih banyak gadis-gadis di sini. Pia, Rishi, Sofa. Kalau satu tidak cukup, ambil dua, tiga, atau empat sekaligus. Tapi kenapa justru kau pilih seorang ronggeng? Cinta, ayah.
Itu bukannya cinta. Jadi aku lagi soal itu. Tapi kau tergila-gila. Rupanya kau terkena guna-guna. Ya, aku kenal perempuan ronggeng. Pakai kemas, susuk, untuk menggoda laki-laki. Lagi ngidam nih. Kemana Abah? Tidak tahu. Abah kemana? Tidak tahu. Ucup? Tadi ada yang jemput. Ohim, kau keliru. Kau kira dengan cara begini kau bakal dapat si Nyai? Mau bertemu dengan Abah Ohim. Abah, ayahnya Ohim. Nyai siapa? Sari, ronggeng. Hah? Oh. Mengapa kau anak manis mau menjadi ronggeng? Pantasnya kau ini istri lehen. Cantik dan muda. Kalau abah masih muda tidak akan dilama-lamakan. Tidak bisa disalahkan. Kalau si Dadang tergila-gila. Bukan Dadang, Ohim. Ternyata dia mempunyai bakat turunan abahnya soal perempuan. Mari. Biar di sini saja. Abah tidak tahu. Dan Ohim tiap malam habiskan waktunya dengan Nyai di kalangan tari. Seluruh malam ia borong. Nyai hanya nari dengan dia. Nyai senang bukan? Bayarannya tentu besar. Si Ohim anak royal dia. Bukan hanya menari. Dan Ohim desak Nyai mau jadi istrinya. Maksud Nyai? Peliharaannya? Istrinya. Peliharaannya semua penari. Nyi Mayang, Nyi Epon, Nyi Dedeh. Oh, Ohim mau punya istri ronggeng? Walaupun alasannya ada memang. Nyai cantik, muda. Tetapi ronggeng sebagai istri. Rasanya tidak mungkin. Ronggengnya tidak mau, dipaksanya. Ayahnya diculik. Balap.
Sebelum terlanjur, lebih bagus kau tinggalkan desa ini. Anakku sudah ditunangkan dengan Dadang. Saya bebas mencari nafkah di mana saja. Saya tidak mencuri, tidak merampok. Mengapa dipaksa pergi? Tidak akan aku melarang Nyai. Malah aku bantu supaya jadi. Abah. Abah. Apa beda kau dengan si Dadang? Bikin malu. Kayak bukan laki-laki. Tidak sanggup menundukkan wanita. Wanita ronggeng. Thank you.
bikin malu desa Cigugur ya. Ya. Cepat dia maju. Dia ingin kas menang. Rakyat Cigugur sudah mulai memihak kita. Mana jagonya? Mana jago Cijulang? Hei, suruh jagonya datang kemari. Takut. Thank you.
Sayang, jago dari desa Cijulang sudah tidak ada. Sep, siapa lagi yang bisa menghadapi Ohim? Hanya Dadang. Sep, Dadang mana? Tidak tahu. Kan sudah lama pergi. Siapa ya? Hanya Dadang yang bisa menghadapi Ohim. Sep, bagaimana? Aduh. Dadang kemana? Ya? Dadang kemana? Abah Haji, apa si Ujang boleh bermain? Ujang, mintalah izin Abah dulu. Ohim. Dadang bukan anak kecil, juga bukan pengecut. Dia sudah masuk kalangan, artinya dia mau berkelahi. Dadang, maju, maju. Dan kawan-kawannya diundang oleh kami untuk turut meramaikan pemilihan lurah desa kita ini. Nanti malam diadakan tayuban. Seluruh rakyat diundang. Silakan.
Silakan. Sari. Rupanya Nyi Sari sudah menyerah mentah-mentah sama Dadang. Dan Dadang belum memenangkan sayembaranya. Aku mau coba. Beri aku kesempatan. Aku ingin mendapatkan ciuman dari Nyi Sari. Baik, aku terima tantanganmu.
Ohim, jadilah kesatria. Main dengan peraturan. Jangan tercampur. Nyisari belum milikmu. Kau yang harus keluar dari sini. Kau yang keluar, pengecut. Tinggalkan aku lagi. Mari kita bangun rumah. Bangun keluarga. Kedamaian telah kuperoleh. Adanya dekat hatimu, Sari. Gara-gara anakmu yang punya gara-gara tergila-gila dengan ronggeng. Jangan sembarang ngomong. Anakmu yang punya gara-gara, anakmu yang tergila-gila sama ronggeng. Yang bikin gara-gara, bunuh aku. Bunuh aku. Jangan orang-orang kira bersalah. Korban sudah berjatuhan. Kalian yang tua-tua seolah-olah mau membela anak-anakmu. Bohong. Kalian sedang memperebutkan kedudukan. Nafsu kuasa kalian yang menyebabkan anak-anak muda jadi korban. Bunuh aku. Bunuh. Bunuh. Bunuh aku! Bunuh! Kalian pengecut! Kalian bilang, aku yang bikin gara-gara. Aku biang keladinya. Mengapa tidak kalian singkirkan aku? Dan, kalau aku sudah tidak ada, apa permusuhan akan reda? Tidak! Selama masih ada nafsu berkuasa di hati orang-orang tua, kalian tidak malu? Dengar Nyisari, seorang ronggeng lebih mengerti keadaan dari kalian yang tua-tua. Bagaimana nasibnya rakyat nanti jika dipimpin oleh orang-orang yang punya nafsu mementingkan diri sendiri? Kami umumkan pemilihan lurah desa Ciawi diundur sampai ada calon yang bakal membela rakyat, bukan yang mencari kedudukan karena nafsu pribadinya. Thank you.